Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan tunjukkan ayam panggang bersama dengan ubi kentang. Ayam dah dibersihkan, saya buang kulit semua tu, kemudian diperah dengan irisan limau nipis supaya hanyirnya hilang. Ayam ni saya ambil bahagian pohon ni sebanyak 10 ekor. Gaul-gaul dah saya monitor tadi. Okay. Ini kita akan buat sos yang dulu. Pertama sekali kita gunakan minyak zaitun 4 sudu kecil ya. Kemudian masukkan paprika 1.5 sudu kecil. Ukurannya 1.5 sudu kecil. Kemudian rosemary leaf 1 sudu kecil. Parsley 1 sudu kecil. Kemudian oregano 1 sudu kecil. Garam, jangan lupa masukkan garam 1 sudu kecil. Kemudian 1 sudu kecil serbuk ketumbar. Satu sudu kecil serbuk kayu manis. Satu sudu kecil serbuk bawang putih. Dua sudu kecil lada hitam. Satu sudu kecil white pepper. Dan satu sudu kecil serbuk halia. Raukan semua. Kalau jadi macam ni, maknanya minyak dan tak berapa. Tambah sikit lagi, saya tambahkan sikit lagi minyak. Kemudian kita akan lomoh yang bawang dengan ayam ni, lomohkan pada balik ayam. Kita akan prak untuk paling lama, paling cepat 1 jam ya, untuk prak paling. Kalau lama prak dah biar sedap ayam. Okay.
kita sediakan kentangnya pula. Sebiji kentang tu kita potong tak begini. Okay. Saya hanya gunakan 3 biji kentang saja. Dicampur dengan daun salam gulai. Potong halus ya daun salam ni. Kemudian masukkan sedikit minyak zaitun dalam lebih kurang 2 sudu besar ya. Masukkan dalam yang bakar. Ayam yang kita dah prak bagi tadi tu, kita masukkan di celah-celah kentang. Dan kita masukkan bawang holen setengah biji saja. Kita masukkan sedikit lagi daun bawang, daun salam. Bau ni meningkat. Saya masukkan sedikit daun lim. Bawang putih 6 siung pun 6 ulas. Letak di celah-celah ayam tu. Kemudian capsicum ataupun paprika. Saya gunakan 3 warna supaya nampak lebih menarik. Dan saya masukkan sedikit honey, sedikit saja. Okey, sedia untuk dibakar panggang. Oven dah disediakan, kita masak dalam 1 jam untuk suhu 450. Selama sejam ya kita masak ni. Okey. Selama
nanti Ustaz nanti. Setelah dibakar selama 1 jam, inilah hasilnya. Boleh dihidangkan. Kentang. Dia untuk dimakan. Sekian, terima kasih.